Sementara itu, pemirsa, pemerintah akhirnya menurunkan tarif batas atas tiket pesawat komersial. Penurunan tersebut berlaku efektif mulai Rabu besok. Kementerian Perhubungan akhirnya memutuskan untuk menurunkan tarif batas atas atau TBA tiket pesawat sebesar 12% hingga 16%. Penurunan tarif tersebut akan diberlakukan pada hari Rabu 15 Mei besok. Penurunan ini berlaku untuk pesawat jet tidak termasuk propeller. Maskapai yang tidak menurunkan tarifnya sesuai keputusan Menteri dianggap melanggar aturan. Selain itu, Kemenhub juga mengimbau maskapai berbiaya murah atau low cost carrier untuk menyesuaikan penurunan itu dengan menurunkan harga tiket sebesar 50% dari TBA. Kalau berapa cepat, kita mengharapkan begitu ini diberlakukan efektif. Bahwa nanti maskapai melakukan jatuh justifikasi, ya nanti kita lihat, karena tarif batas atas itu harus ditaati. Keputusan menurunkan tarif tiket pesawat dilakukan setelah harga tiket pesawat melambung tinggi selama beberapa bulan terakhir. Dampaknya cukup signifikan, khusus sektor pariwisata dan perhotelan menjadi sepi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.